Tim gabungan gugus tugas penanganan COVID-19 kembali melakukan penegakan disiplin protokol kesehatan di Kompleks Pusat Olahraga Stadion SSA Pontianak, Kalimantan Barat. Penegakan disiplin rutin ini terus dilakukan pemerintah untuk mengingatkan masyarakat bahwa penerapan protokol kesehatan wajib dilakukan. Sebanyak 33 orang warga yang ditemukan tidak menggunakan masker saat olahraga pagi langsung diwajibkan mengikuti tes cepat potensi reaksi COVID-19. Dalam tes cepat ini, sebanyak 5 warga ditemukan reaktif dan langsung dilanjutkan dengan tes swab. Kita tugasnya adalah mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa protokol kesehatan itu wajib. Dan hanya itulah yang sampai dengan sekarang itu sangat efektif untuk mencegah penyebaran dari COVID-19. Nah, makanya kita lakukan kegiatan penegakan disiplin ini sekaligus untuk mengingatkan kembali, mensosialisasikan kembali tentang protokol kesehatan itu. Setelah dilakukan swab, warga diminta pulang dan melakukan karantina mandiri hingga menunggu hasil swab keluar. Berdasarkan pantauan, sebagian besar masyarakat yang berolahraga pagi sudah mulai patuh dengan menggunakan masker. Anugrah Ignasia, Kompas TV Pontianak.